Hasil lengkap, perempat final, Badminton Asian Games 2022, sesi kedua. Di perempat final tunggal putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, harus kalah dari pemain China, Li Sifeng, dengan skor 13-21 dan 17-21 dalam durasi 54 menit. Kodai Naraoka berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Ang Seyong, dengan skor 22-20 dan 21-15 dalam durasi 57 menit. Si Yuki berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen, dengan straight game 21-18 dan 21-12 dalam durasi 46 menit. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 10-21, 19-21 dalam durasi 46 menit. Dengan demikian, Indonesia tak menempatkan satupun wakilnya di babak semifinal Badminton Asian Games 2022. Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Ga-ang, dengan skor 21-17, 17-21, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 26 menit. Di perempat final ganda putra, wakil Malaysia, Aaron Chia, Soh Woyik, berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Liu Yuchen, Ou Suanyi, dengan skor 21-18, 19-21, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 21 menit. Di semifinal tunggal putra, pemain China, Li Sifeng, akan melawan pemain India, Pranoy HS. Pertandingan tunggal putra ini dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-3 untuk keunggulan Pranoy HS. Di perempat final ganda putri, Baik Hana, Li Sohi, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, dengan skor 15-21, 21-11, dan 21-7, dalam durasi 1 jam 25 menit. Ganda putri Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, berhasil mengalahkan ganda putri China, Zhang Suxian, Zheng Yu, dengan skor 24-22, 17-21, dan 23-21. Di perempat final ganda campuran, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet, dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 46 menit. Berikut adalah hasil lengkap perempat final Badminton Asian Games 2022, sesi pertama. Di perempat final sesi pertama, ganda putra Indonesia, Fajar Rian, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Li Yang Wang Chilin, dengan skor 19-21 dan 18-21.